Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peti habis pula. Bel, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dekat-dekat pukul 11.50 ni, mata pun tak lihat lena lagi ni. Kita bagi muzik background sikit and tune. Biasanya muzik ni nganggut. Bateri pula dah nak habis. Tunggu kawan saya seorang ni, Ajo, mana dia? Tadi dia beria sangat dia online. Sekarang ni tak online pula dah. Farius. Apa topik kita hari ni eh? Sementara nak tunggu besok pagi tu, mata pun tak boleh nak lap kan. Jadi kita tunggulah kawan-kawan kita ni masuk. Tadi bukan main DM lagi, suruh buat live. Tengku Dora, assalamualaikum bos. Waalaikumsalam. Ada mana tu Tengku Dora? Waalaikumsalam Farius. Waalaikumsalam. Eh Alip, kau pergi tidur lah panjang. Nanti kena COVID-19. Paul Hashim, Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wih, malam ni dekat 20 orang eh live eh. Wah, bagus. Waalaikumsalam Pai Tengkudra Bangsa. Apa cerita Bangsa, okey ke? Apa kita nak topik malam ni eh? Uish, 25. Rasa-rasa boleh sampai tak 30 dia punya view malam ni. Kita ni bukan awek-awek kan. Kita ni penggali kubur. Oi, 28 tu kira nampaknya boleh pergi ni. Okey. Sebenarnya tujuan saya live Muhammad Fazani. Waalaikumsalam. Okey. Sebenarnya kenapa saya buat live video ni? Sebenarnya saya jarang buat live video ni, live Facebook ni. Sebab salah satu sebabnya ialah tak ada apa yang nak dikongsikan. Cuma adalah saya dapat beberapa PM daripada sahabat-sahabat saya sendirilah, yang boleh dikatakan sahabat juga. Kebanyakannya minta diperkongsikan pengalaman-pengalaman sewaktu menguruskan jenazah dengan pengalaman-pengalaman apa orang kata tu, mengkebumikan jenazah. Sebenarnya pengalaman-pengalaman menguruskan jenazah ni seperti CD kita Mak Tok Adi apa pula. Sebenarnya pengalaman-pengalaman masa saya menguruskan jenazah tu sebenarnya tidaklah terlalu banyak nak dibandingkan dengan orang-orang lama. Tapi daripada apa yang saya boleh kongsikan, sebenarnya
Pengurusan jenazah ni ialah kita sedia maklum kan, kita berurusan dengan orang yang dah mati. Jadi kadang-kadang tu benda ni sebenarnya, Waalaikumsalam salam bang, bang Rosman, Waalaikumsalam salam. Sebenarnya kita sedia maklum lah kan, bila kita melibatkan dengan benda mati ni je, macam-macam orang fikir. Macam-macam orang fikir, ada hantu ke, seram tak bang buat kerja ni ke kan. Jadi sebenarnya saya nak kongsikan sedikit lah beberapa pengalaman-pengalaman saya ketika menguruskan jenazah sebelum lagi saya duduk dalam TFK, Tim Fardu Kifayah. Sebenarnya kalau kita nak kira kepada makhluk halus ni, tak perlulah kita nak fikir mandi jenazah sebenarnya. Di sekeliling kita pun, yalah, kita pun sedia maklum makhluk halus ni memang ada, tinggal lagi nampak dengan tak nampak je lah kan. Jadi saya nak cerita sikit pengalaman saya masa menguruskan jenazah di sebuah hospital. Hospital ni saya rasa tak perlulah saya cerita, tapi ialah satu pengalaman yang boleh dikatakan pengalaman bagus untuk saya juga, dan juga pengalaman baru untuk saya dalam bidang pengurusan jenazah dan juga pengkebumian. Okey, jadi pertama kali saya menguruskan jenazah ni, kira pendek cerita, seram lah juga kan. Siapa nak seram kan, benda-benda melibatkan kepada kematian kan? Kita berurusan dengan mayat yang tak hidup. Tapi yalah, pengurusan jenazah tu pada ketika itu waktu tengah hari, dalam sekitar 12 tengah hari macam tu lah. Jadi saya dengan beberapa sahabat saya melakukan proses untuk mandikan jenazah. Tapi ketika itu suasana tu tidaklah terlalu menakutkan ataupun seram. Salah satu sebabnya dia punya proses tu tengah hari, siang. Dalam masa yang sama ada waris-waris lagi. Jadi tak adalah nampak macam benda tu takut sangat lah apa semua kan. Background apa, sound apa, tu sound lagu background, suara menakutkan. Masa saya menguruskan jenazah dengan sahabat-sahabat saya tu, sebenarnya tidaklah ada berlaku benda yang pelik-pelik. Salah satu sebabnya mungkin tengah hari di dalam bilik mayat tu pun ada orang, ada orang, maknanya ada waris lah. Jadi waris-waris tu pula tak ada masalah kan. Jadi boleh dikatakan, apa kata, boleh dikatakan dalam bilik mayat tu lebih kurang ada dekat 12 orang lah. Jadi saya rasa benda tu tak ada apa-apa yang menakutkan lah, nak dibandingkan dengan selepas pada kejadian, selepas pada saya mandikan jenazah pada yang kali pertama. Jadi apa nama tu, Ai Syed, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Pak Munawir Rosman, Pak Munawir kena buat kursus mandi jenazah. Ya, insyaAllah bang. Sebenarnya memang nak buat kursus, tapi memandangkan COVID-19, jadi kita pun tengoklah macam mana. Kalau ada orang panggil, kita pergilah. Tapi kalau tak ada orang panggil, itu macam biasa lah. Itu sound time kita nak jerai. Ay, panjang, diam-diam sudah. Okey, kita balik pada cerita, apa nama tu, pengurusan jenazah lah. Jadi dalam pengurusan jenazah tu, sebagai seorang Islam, itu adalah salah satu fardu kifayah. Sebab apa, pada saya itu adalah salah satu fardu kifayah yang perlu kita lakukan sebagai orang Islam. Saya tak pernah takut masa uruskan jenazah sebab sahabat saya lagi menyeramkan. Terima kasih Pali, terima kasih. Tak apalah, nak buat macam mana kan, dapat kawan yang menyeramkan. Tapi kadang-kadang kawan yang menyeramkan ni lah banyak membantu, daripada kawan yang tak menyeramkan tu banyak menikam belakang. Jadi kita kena fikir sendirilah.
Kita ada mata, kita ada akal, kita ada hati, kita boleh berfikir. Dan saya nak berkongsikan satu pengalaman saya di mana saya menguruskan satu jenazah di bangsal tasyak saya. Ketika itu pengurusan itu pada pukul 1:30 pagi. Saya dapat panggilan daripada sahabat saya yang kerja di hospital tasyak saya, PPUM tasyak saya lah. Jadi sahabat saya minta saya bantu sebab sahabat saya kerja dekat sana. Ada satu waris tu bapa dia dah meninggal . Jadi bila bapa dia meninggal tu pengurusan tu agak sukar sebab apa? Saya difahamkan karya-karya diorang tu tak nak bekerjasama lah, kiranya tak nak mandikan bapa dia. Dan yang saya heran tu tak nak dibawa ke tempat tempat dia lah. Saya pun tak nak bagi tahu lah tempat dekat mana kan, sebab ini mengaibkan orang tersebut dan juga tempat tersebut lah. Jadi masa saya datang tu, saya berdua je, saya dengan kawan saya, nama kawan saya Din nama dia. Din ni duduk di masyarakat Uptown. Dulu dia jual casing handphone dekat Damansara Uptown. Sekarang ni dia jadi runner untuk Food Grab. Dia tu salah seorang sahabat saya yang nakal lah. Nakal gila lah daripada saya zaman sekolah lagi. Jadi saya pun dapat panggilan daripada kawan saya minta uruskan jenazah. Dan ketika itu saya baru nak berjinak-jinak dalam pengurusan jenazah. Jadi saya pun telefonlah sahabat saya tu. Saya lebih suka panggil dia Din Mudat lah. Saya telefon sahabat saya Din. Dia tanya dengan dia, bro, malam ni free tak? Jadi dia kata, apa hal? Jadi saya kata dengan dia, jom kita uruskan satu jenazah ni. Jenazah ni tak ada orang nak uruskan. Jadi pihak hospital telefon aku, minta aku mandikan, uruskanlah. Dia pindahkan cerita. Jadi member saya ni pun dia macam relax, dia pun tak kisah sebab sama-sama main silat dulu. Jadi kita orang pun sepakatlah pergi dengan bawa kain kapan. Kebetulan lah memang ada set jenazah yang kit tu. Kira pendek cerita, cukup lah dalam tu semua. Jadi saya sampai ke bang PPUM tu, saya jumpa member saya. Saya kata, jenazah mana yang nak dimandikan? Tapi ketika itu memang, ketika itulah boleh dikatakan saya ni belum mahir lagi dalam pengurusan jenazah ketika itu. Saya masih tak mahir lagi. Jadi saya pun macam tak apalah, ini kira kali kedua, kali ketiga lah aku nak uruskan jenazah ni. Tapi cuma berbeza dia, berbeza sikit pada ketika itu, dia malam Rabu tak salah saya. Malam Rabu ke malam Khamis macam tu lah, saya tak ingat lah. Tapi yang pasti dia bukan malam Jumaat, malam Rabu atau malam Khamis lah. Dan ketika itu pertama kali saya menguruskan jenazah pada pukul 1:30 pagi. Saya dengan Din macam biasa lah. Din ni kepala dia gila sikit, tapi bagus sebab dia ilmu agama dia. Pada saya dia TikTok lah, dia semua benda pun dia boleh masuk kan. Jadi saya jumpa kawan saya kat hospital tu, saya tanya dengan dia mana waris kan. Jadi saya pun pergi jumpa waris. Waris dia ada 7 orang, tapi sayangnya semua anak perempuan. Jadi saya pun apa orang kata, cakap dengan waris, insyaAllah saya akan cuba yang terbaik lah untuk apa orang kata, uruskan lah jenazah tersebut. Jadi saya pun minta izin lah dengan waris untuk saya mulakan lah mandikan jenazah tu. Jadi alhamdulillah ketika itu
ada attendant hospital yang dah maksud saya mungkin dah habis shift lah, diorang tengah lepak-lepak. Jadi masa lepak-lepak tu salah seorang daripadanya volunteer nak bantu. Jadi dalam dalam tu ada 3 orang lah yang untuk nak membantu proses nak mandikan jenazah tu. Jadi apa orang kata, kita pun mulakan lah. Sebelum mulakan tu saya cakap dengan kawan saya, Din, Din kau buat air dulu Din, air kapur barus dengan juga air sabun. Lepas tu yang seorang lagi tu attendant kesihatan, saya tak ingat nama dia siapa, saya kata dengan dia tolong bentangkan kaki kapan. Jadi dia pun bentangkan kaki kapan. Sementara kita orang nak ambil body tu dekat dalam troli, dalam apa nama tu, dalam peti mayat. Jadi apa orang kata, lepas dah siap air apa semua, dalam masa sama dah siap dengan kapur barus, air kapur barus, lepas tu sebut cendana pun dah sedia ada apa semua. Jadi kita orang pun proses lah nak pergi ambil body. Masa nak pergi ambil body tu, satu benda berlaku. Satu benda, saya pergi jumpa kawan saya yang telefon saya tu. Saya tanya dengan dia, mayat ni sakit apa matinya? Katanya sakit jantung. Umur dah lebih kurang dekat 82 tahun. Lebih kurang macam tu lah, saya ingat macam tu lah, 82 tahun. Jadi dia dah meninggal lebih kurang dekat dekat 13 jam lah lebih kurang meninggalnya. Cuma bila waris dapat tahu, waris cuba kontak dekat Korea sana, Korea sana tak nak. Tak tahu kenapa, saya pun tak tanya kenapa, sebab mungkin ada benda yang sensitif kan, saya tak mau tanya. Jadi yang penting kita uruskan jenazah tu dengan sempurna lah. Itulah cara, itulah matlamat kami sebenarnya. Jadi saya pun dapatkan nombor peti tu. Jadi saya pun tarik mayat tu. Masa saya tarik mayat tu, saya dengan kawan saya, dengan Bob lah, bukan Bob, dengan Din. Saya cakap dengan Din, Din jom kita pergi ambil mayat. Jadi masa kita ambil mayat tu, apa yang saya dapati, mayat tu ialah badan dia keding, kurus, orang tua kan. Kita pun angkatlah mayat tu, letak kat atas peti, letak atas troli. Troli tu panjang eh. Kita nak bawa ke, nak bawa ke tempat untuk dia mandi kan. Okey, masa saya nak bawa tu, saya cakap dengan Din, Din, kau jaga depan, aku jaga belakang. Sebab dia punya roda dia macam tak ngam kan, kita tolak kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Jadi saya pun tolak lah troli tu sampai ke tempat untuk dimandikan tu. Kemudian kita angkat mayat tu, letak kat atas batu, batu tempat yang untuk nak dimandikan lah, untuk diuruskan. Sebenarnya batu tempat tu sebenarnya tempat post-mortem tau, tak saya lah. Jadi lepas kita dah letak apa semua, maknanya proses nak buka kain tu pun, saya buka lah kain. Bila saya buka kain, apa yang saya dapati, arwah tu mulut dia tenganga eh, dalam keadaan yang mungkin dia tengah sakit ke apa ke, Allah Alam lah kan. Okay. Ketika tu saya pasti, saya ingat-ingat saya dalam sekitar jam 1.50 macam tu lah. Kita pun, saya dengan Din pun tak nak buang masa dengan seorang lagi. Saya tak kenal seorang lagi tu, tapi saya bagi nama dia Bob lah sekarang. Jadi saya pun macam dengan Din, Din, mula-mula kita kena bersihkan dulu. Kita kena buat keluar kain-kain putih ni apa semua. Lepas tu kita kena tutup dengan kain-kain lain lah, supaya tak nampak dia punya aurat dia apa semua. Okay. Masa saya gunting tali dekat tangan mayat tu, tali kat tangan dengan tali dekat kaki dengan lutut, masa tu lah ada berlaku benda yang pelik lah. Saya cuba berinteraksi dengan si Din ni. Din,
kalau aku gunting-gunting-gunting apa semua, apa yang saya dapati, Dan ni dia seorang yang boleh dikatakan penghibur lah, panglipur lara lah. Ada je benda dia nak cerita, ada je benda dia nak cerita. Tapi hari tu masa sebelum nak mandi jenazah tu, nak mandi mayat tu, dia pun banyak dekat borak ni, itulah, inilah, inilah apa semua. Dia lepas dah borak-borak, tapi lepas dah ambil mayat tu, tiba-tiba dia ni tak cakap banyak tau. Dia diam, dia diam aja. Saya tanya dengan Din, kau dah kenapa Din? Okey ke tak? Kalau kau tak boleh buat apa, aku buat, kau bantu aku sikit-sikit lah. Jadi Din ni macam tak ada reaction. Jadi seorang lagi yang saya kata attendant kesihatan tu, yang saya bagi nama dia Bob lah, yang si Bob ni pun macam pandang muka saya, saya pandang muka dia. Saya tanya dengan Bob, Bob, kau okey tak Bob? Kalau itu kau tolong guntingkan tali dekat kaki dengan ni, sebab aku nak pergi ambil apa nama pipe yang untuk kita mandikan ni tu, sebab pipe getah kan. Jadi si Bob ni pun macam biasalah, dia pun aku kan, dia pergi potong tali tu apa semua. Lepas dah potong-potong-potong tu semua, kita tali tu kita buang lah macam biasa kan. Benda tu kena buang dekat tong tu warna kuning kat saya. Jadi yang saya heran ni, si Din ni pula kenapa dia senyap je. Jadi saya kata dengan Din, Din kau okey ke tak, apa yang terjadi kat kau ni, tiba-tiba dia kau senyap ni kan. Jadi dia dekat, tiba-tiba dia beritahu saya, tak tahulah Api, aku rasa tak sedap badan lah. Takpelah Din, kalau kau tak sedap badan, kau rehat je lah, kau duduk je lah. Agak-agak benda-benda yang sikit-sikit tu kau tolonglah. Okay, jadi Din pun setujulah. Jadi sebelum kita nak mandikan, kita potong tali tu apa semua. Jadi keadaan sekeliling tu pun dah bersih, tak ada gunting apa semua. Saya pun macam beritahu dengan si Bob ni, saya panggil dia Bob lah, Bob, tolong kangkangkan sikit kaki dia, sebab aku nak istinja dia. Jadi masa saya istinja dia apa semua, tak adalah keluar lagi, sebab apa, katanya 2-3 hari jugalah arwah ni tak makan apa-apa pun. Jadi kita bersihkan dia, bolehlah orang kata apa, saya ambil wuduk. Lepas dah ambil wuduk apa semua, proses nak mandikan lah. Saya nak mandi ke tu, saya nampak si Dan ni tiba-tiba macam bangun, mundar mandi. Saya pun tanya dengan Din, kau okey tak okey ni Din? Sambil-sambil tengah mandi lah kan, tengah mandikan jenazah tu. Jadi mula-mula kita mandikan dengan air sabun lah kan. Lepas dah mandi dengan air sabun apa semua tu, saya kata dengan Din, Din, kau tolong pergi belakang je ambil air kapur barus. Jadi dia pun datanglah, dia pun cakap okey lah, aku pergi ambil air kapur barus. Jadi dia pun pergi ambil air kapur barus. Air kapur barus tu dekat belakang dia, dekat belakang dia kira bangunan tu, apa, sebelah tu ada batu lah, kira macam kita nak pergi dapur lah cerita dia, jauh dia, tak laju sangat. Dia pun nak ambil lah air kapur barus tu. Jadi lepas saya dah mandikan jenazah tu, apa yang saya dapat, masa saya mandikan jenazah tu dengan si Bob tu, Bob ni saya tak kenal dia, saya memang tak kenal dia. Tapi tak macam mana pula, dia ni tak banyak cakap dia, saya memang tak kenal dia, dan saya tak tahu karakter dia macam mana. Dia pun tak cakap banyak. Dia ni aku je lah, apa yang saya suruh ambil dia ambil, apa yang suruh saya suruh dia lipat kain, dia lipat kain. Macam tu lah cerita dia kan. Dia lepas saya dah mandikan tu, saya nak basuh bilasan terakhir lah, bilasan terakhir tu dengan air kapur barus. Jadi saya pun tunggu air kapur barus tu, kenapa tak sampai-sampai kapur barus tu kan. Lebih kurang kat 2-3 minit juga lah sebenarnya kalau ikutkan. Bila kita dalam bilik mayat ni, 2 minit pun kira lama tak sebenarnya. Dia tak sama kan kat luar ni. Kalau dalam bilik mayat ni 2 minit, 3 minit pun kira lama juga sebenarnya. Jadi saya pun
Tak sedap hati tau, tak sedap badan. Bila saya tak sedap badan, saya pun tanya dengan Bob. Bob, kau pergi tengok kawan aku seorang tu. Dia pergi ambil air kapur bagus ke, dia pergi buat air kapur bagus. Jadi si Bob ni pun bagi tahu saya, bang, saya tak berani nak pergi seorang bang. Saya cakap, ai apa tak berani je, bukan jauh mana pun. Tak apalah, kita pergi dua lah. Kita pun pergi dah sama-sama dengan dia. Bila saya pergi dengan dia, saya dapati Bob tak ada kat situ. Itu benda yang paling pelik sekali. Bob tak ada kat situ. Bukan Bob, Din. Din tak ada kat situ. Saya dengan Bob pun cakap lah, bukan Din pergi ambil air kapur bagus? Ya bang. Jadi dekat tempat air kapur bagus tu memang tak ada pintu. Sebab itu bilik forensik tau. Bilik forensik. Bilik forensik ni dia ada dua pintu dia. Satu bilik mayat, satu lagi bilik kaunter lah. Saya dengan Bob pun terfikir, mana pergi Din ni? Sebab itulah satu-satunya jalan masuk dan itu satu-satunya jalan keluar. Dan tak ada lagi pintu lain. Ini yang membuatkan Amir, Waalaikumsalam. Ini yang membuatkan saya tertanya-tanya ni dengan si Bob ni. Jadi hati saya dah mula tak sedap dah. Kenapa jadi macam ni? Saya dah mula tak sedap. Jadi saya fikir apa? Saya rasa ada benda yang tak kena kat sini. Ada benda yang tak kena. Okay. Memang ada benda yang tak kena. Jadi saya pun rasa macam, yelah, panik kan? Ini kali pertama saya uruskan jenazah ke waktu malam, dalam pukul 1 lebih. Dan boleh dikatakan tak ada waris yang teman. Waris dia ada sebenarnya. Cuma waris dia semua bini dia dengan anak-anak dia yang perempuan. Jadi perempuan biasalah tak boleh mandikan bapak dia. Jadi saya pun pergi kaunter. Sebab saya jumpa kawan saya lah yang call saya tu. Siapa yang call saya tu tak tahulah sebab apa. Yalah, nanti kan tak sedap pula kan. Saya pun jumpa dengan dia. Saya, bro, kau nampak member aku tak yang tadi sekali dengan aku tu? Dia cakap, member kau yang mana? Member aku lah tadi yang sekali datang aku naik motor tu nak urusan. Kata, tak nampak pula kan, kenapa? Jadi, tak adalah sebab aku suruh dia ambil air apa bagus. Tapi dia dah masuk bilik tu, aku tak nampak lah dia pergi mana. Jadi tak apalah, saya pun macam carilah. Bila saya keluar dekat bilik forensik tu, saya tengok kawan saya si Din tu tengah lepak isap rokok. Ni saya dekat lah dengan dia. Din, kau buat apa kat luar? Dah, dia pula cakap dengan saya, lah aku tunggu kau lah untuk mandi kan. Lah apa pula, kan aku tengah mandi kat dalam tu dengan seorang staff nurse tu. Dia cakap lah. Dan si Din ni pun cakap, mana ada pi, aku kat luar ni tadi tengah tunggu kau panggil. Kau tak panggil-panggil aku pun. Lepas tu saya pun cakap dengan Din, aku rasa dah 10 minit 15 minit dah aku mandikan jenazah ni. Aku suruh kau pergi ambil apa bagus, air kapur bagus. Kau pergi ambil air kapur bagus. Tapi macam mana pula kau ada kat luar? Yang si Din ni pun cakap dengan saya, kau jangan main-main pi. Ini bukan tempat biasa, ni rumah mayat ni pi. Saya kata dengan dia, aku tak main-main, benda ni betul. Lepas tu saya dekat dengan Din, aku yang suruh kau pergi ambil air kapur bagus kat belakang tu. Ni macam mana pula boleh kau ada kat luar? Sebab pintu yang aku masuk ni, inilah pintu keluar. Sebab benda tu bukannya nak pergi ambil air kapur bagus tu, kau tak perlu keluar, kau kena pergi ambil kat forensik je. Ini pun si Din ni pula dia pelik. Sebab daripada apa yang saya cakap dengan dia tu, itulah Din sebenar-benarnya. Memang ni kuat membebel, suka berborak apa semua kan. Jadi dia pun sekarang-kerang menafikan tak ada. Dia memang tak masuk lagi bilik mayat tu. Dia cakap dengan saya, dia lepak kat motor tu tengah tunggu saya panggil. Sebab dia kata saya pergi jumpa kawan saya kat pejabat. Memang saya kata dengan dia, kau tunggu aku kejap, aku pergi jumpa member aku kat pejabat. Macam tu cerita dia.
Lepas tu saya kata dengan Din, kalau kau tak percaya Din, kau tanya dengan staff nurse kat dalam tu, dia dah tunggu. Lepas tu saya pun pergilah kat dalam tu dengan Din. Din pula dia kata, aku tak masuk lagi bilik tu. Okay, tak apalah. Jadi saya pun masuklah dengan Din, pergi jumpa, pergi tengok ni lah mayat tu. Sambil-sambil tu kita orang pergi ambil lah juga air kapur barus tu, dah lalak masuk kan. Jadi bila masuk tu, ni ada benda satu lagi yang menghairankan. Sebenarnya masa saya pergi masuk dalam tu dengan Din, masa saya masuk dekat dalam bilik mayat tu dengan Din, si Bob ni sebenarnya tak ada. Ini yang benda-benda yang pertama kali berlaku. Sebab apa? Dia dekat, kau tadi busang dengan siapa? Sebab apa? Saya tengok mayat tu ada atas batu, batu untuk yang untuk mandi kita, yang batu tu dia memang untuk forensik lah cerita dia. Yang nombor dua tu, mayat tu memang saya dah mandikan dia. Rupa-rupanya saya mandikan seorang-seorang je. Jadi mana pergi Bob, mana pergi Din? Itu benda-benda yang yang bermain dalam fikiran saya lah. Sebab apa? Saya terfikir juga, sebab saya cakap dengan Din tadi, Din, memang betul Din, aku buat dengan seorang staff nurse. Jadi yang engkau tu pula, tiba-tiba kau tak bercakap dengan aku. Kau kata kau tak sedap badan, jadi aku biarkanlah engkau duduk tepi tu tolong aku. Jadi bila jadi macam ni, aku dengan staff nurse ni yang buat. Si Din ni pula, tak ada pi, aku memang kat motor, aku tak masuk lagi. Kau cakap dengan aku, kau nak pergi jumpa kawan kau dekat pejabat sebab kau nak ambil surat apa tah pasal yang kau nak uruskan jenazah. Okay. Jadi aku, saya pun cerita balik dengan si Din. Din, tadi dalam ni Din, memang aku dengan kau je Din. Lepas tu staff mana seorang ni. Jadi masa tu aku dengan kau pergi ambil mayat ni dekat peti. Bila kita dah ambil mayat dekat peti, aku suruh kau gunting. Aku suruh kau potong tali-tali ni dekat kaki dengan tangan. Di dalam masa yang sama, kau cakap dengan aku, kau pun diam, tak cakap apa-apa kan. So aku suruh lah si budak attendant kesihatan ni. So dia kata ada masalah, dia pun potong-potong lah. So aku pun mandikanlah dia apa semua, aku mandikanlah mayat ni apa semua dengan sempurna lah aku mandi. Lepas tu dah nak habis mandian tu, aku suruh kau pergi ambil air kapur bagus. Air kapur bagus dekat belakang ni je. Jadi aku pun tunggu lama-lama-lama sangat. Jadi aku pun cakap dengan si attendant ni, cakap, kau pergi tengok kawan abang kat belakang tu, dia pergi ambil air kapur bagus ke dia pergi buat air kapur bagus. Lepas tu dia kata dengan aku, dia tak berani. Jadi aku pergi lah dengan dia. Bila aku sampai dekat tempat nak ambil air kapur bagus tu, kau tak ada. Lagi satu, aku pun heran sebab tempat tu mana ada pintu keluar dan tak ada pintu langsung. Itu yang membuatkan aku jadi macam apa benda semua ni eh. So aku pun terus pergi dekat kaunter, aku tanya dengan member aku, kau nampak tak member aku? Member aku cakap tak nampak. Member aku pun cakap lah dengan aku, member yang mana? Member dengan aku lah yang datang sekali naik motor apa semua. Dia cakap tak nampak pula. Tapi aku yakin lah dia tak nampak, sebab yelah, daripada office dia tu nak pergi ke bilik forensik tu pun yelah, dia tak ada jauh sangat. Macam kita daripada ruang tamu ni nak pergi ke tandas, dua kali jalan. Macam tu lah, lebih kurang macam tu lah. Dalam 50 meter kot, 50 ke 40 meter macam tu lah lebih kurang lah. So aku pun keluar lah, keluar dekat bilik mayat tu, aku cari kau. Udah kau ada dekat motor. Lepas tu kau cakap aku, kau tak masuk lagi dalam tu. Jadi benda tu yang membuatkan aku pening. So bila kita dekat dalam ni, si attendant kesihatan tu pula tak ada. Lepas tu tak apalah, sini Adin, kita pergi kaunter tu. Jadi bila aku pergi kaunter, aku dengan Din, dengan saya dengan Din pergi kaunter, saya cakap dengan Din, jumpa member saya, bro, tadi staff-staff sini ada yang kerja balik pukul berapa apa semua. Dia kata staff kat sini
Pukul 8 dah balik dah. Pukul 9 dah balik. Pukul 9 ni kira orang shift malam lah, dia kata. Oh, iya ke? Tadi kat sini siapa yang ada? Tu member aku cakap, ada dua orang je lah aku dengan member aku. Ada orang lain tak kat sini selain daripada aku? Tak ada. Tadi ada seorang staff nurse, staff lah, staff attendant kesihatan kat sini lah. So dia tolong aku mandi. Lepas tu member aku ni pun cakap, sepanjang sebelum kau sampai pi, mana ada siapa-siapa kat sini, yang ada waris je. Kat situ aku dah mula seram sejuk, aku dah mula mengelabar, aku dah rasa macam tak kena, tak ngam je. Okay, aku cakap dengan Din, Din, ada benda tak kena ni Din. Din ni pula dia, dia walaupun dia berani, dia ada takut-takut juga. Tadi dia cakap macam ni api, kita jangan pening kepala, kita jangan buang masa, kita uruskan jenazah tu siap-siap. So kita orang pun pergilah dekat bilik forensik tu untuk uruskan jenazah tu. Bila kita orang uruskan jenazah tu, masa kita orang mandikan tu, kita orang ambil air kapur barus untuk untuk basuhan terakhir lah. So bila kita orang ambil air kapur barus tu, saya mandi. Kali ni saya mandi dengan Din. Ni berdua dengan Din. Dan Din ni pula, apa nama tu, orang kata apa, Din ni pula macam macam sebelum-sebelum ni. Dia memang bercakap banyak. Lepas dah mandi-mandi tu, Din ni dia tak bergerak pasal mati lah. Dia cuma cakap, lepas ni nak buat apa pi, lepas ni nak buat apa pi, yang macam tu lah. So lepas dah mandi-mandi-mandi-mandikan dengan kapur barus tu, saya lap-lap-lap-lap-lap jenazah apa semua bagi kering. Kemudian angkat untuk letak atas kapan lah. Masa nak dikapankan tu, masa nak proses kapankan tu, tak ada benda-benda pelik yang berlaku. Tak ada benda-benda pelik yang berlaku. Lepas dah kapan-kapan-kapan-kapan-kapan tu, saya kata dengan Din, Din, kau tolong ikat dekat bunjut kaki dia tu, kepala ni biar aku buat. So lepas dah buat-buat-buat semua, kita orang spray lah minyak wangi. Jadi sebelum saya nak tutup kepala arwah tu dengan kain kapan tu, saya panggil lah waris datang. Waris datang untuk tengok lah yang bini dia, untuk tengok husband dia lah kan, dengan anak-anak dia lah untuk tengok. Jadi lepas dah tengok tu biasalah kan, tengok orang meninggal ni, tambah-tambah lagi tu suami dia, anak-anak dia pula, tu bapak dia. Jadi biasalah ada drama air mata lah kat situ. Okay, lepas dah selesai apa semua, saya cakap dengan waris, kalau tak ada apa-apa lagi, saya nak selesaikan kan, saya nak habiskan. Di waris kata boleh lah. Masa tu saya pun bukan siapa-siapa kan, jadi dia panggil saya ustaz. Kata boleh ustaz, habiskan terus, selesaikan lah. Jadi lepas dah selesai mandi, ada satu lagi masalah kat sini. Masalahnya di mana, jenazah ni nak dibawa ke Kuantan, nak dikebumikan ke Kuantan. Kuantan ni kira rumah mak dia lah. Kira lelaki tu, husband dia tu, sebenarnya dia orang Pahang, orang Kuantan. Jadi saya kata dengan dia, kenapa tak kebumikan dekat area-area sini kan? Akak duduk mana kan? Saya kata yang tu dengan dia kan, makcik duduk mana? Saya kata dengan dia, dia pun duduk dekat kawasan ni. Jadi saya pun tak mau sebut kawasan mana, sebab apa, benda ni aib kan. Lepas tu saya dekatlah dengan dia, kalau nak hantar ke Pahang tu, Kuantan tu, ada ke vannya? Siapa yang nak menghantar? Lepas tu dia kata dengan saya, ustaz tolong saya boleh tak ustaz, sebab saya tak tahu langsung ni bab-bab ni kan. Saya dah telefon dah orang Kuantan. Orang Kuantan dah kira karya sana, kata lepas subuh lah ke bumi kan, macam tu lah. Jadi masalah ni sekarang ni, nak bawa jenazah ni pergi ke Kuantan. Jadi saya pun macam, saya cakap lah dengan arwah, saya cakap dengan waris, saya kata, makcik sebenarnya macam ni makcik, kami ni uruskan jenazah je, uruskan saja. Tapi kalau buat penghantaran-penghantaran ni, saya pun tak ada van. Lepas tu cubalah guna khidmat hospital ke apa ke kan.
Jadi saya pun tanya dengan makcik tu, tak apa, saya cuba tanya kawan saya. Saya pergi tanya kawan saya, saya kata dengan dia, okey bro, aku dah selesai dah mandi jenazah apa semua. Sekarang ni aku nak tanya, hospital ada sediakan van tak untuk hantar mayat ni balik ke Kuantan? Jadi member aku cakap, tak ada, sebab hospital mana ada buat servis macam tu pi. Ini kena, orang kata apa, kena tanya karyah orang lah kan. Jadi saya pun pergi balik kat makcik tu pun, saya tekan dengan makcik, macam mana makcik kan, sebab apa hospital tak sediakan van jenazah. Lagi satu, saya dah suruh dia kontak karyah-karyah kat Pahang sana, macam mana ada tak diorang boleh turun ke apa ke. Jadi biasalah dalam pukul time tu, tak, saya dalam pukul 2 lebih lah, dekat 2.30 lah, lebih kurang lah 2.30 time tu, telefon sekur pun tak bangun kan. Jadi saya pun, yalah, kita tengok pula makcik tu pun dah sedih apa semua kan. Apa yang saya pun dekat dengan si Din. Din, macam mana ni Din, jenazah ni nak bawa pergi Kuantan, kau macam mana? Lepas tu Din kata, tak apalah pi, aku ada kenal satu orang yang bawa van jenazah, tapi tempat akulah. Aku cuba tanya dengan dia, aku telefon bapak aku dulu, kalau bapak aku boleh kontak dengan dia, kita bawa lah van ni. Dia cubalah kontak bapak dia. So dalam masa dia kontak bapak dia, saya tengah terfikir, mana Din, macam mana Din boleh ada kat luar? Yang nombor dua, mana si Bob tu? Saya tengah fikir-fikir tau. Jadi siapa yang buat dengan saya ketika itu? Jadi saya pun macam, sebenarnya masa saya buat dengan si Bob tu pun, saya dah mula rasa seram sejuk tau. Saya dah rasa macam lain tau. Tapi perasaan saya tu tumpu kepada bilik mayat ni sebenarnya. Sebab ini kali pertama saya uruskan di waktu pagi. Kau ada pagi, di tengah-tengah malam. So saya pun macam fikir-fikir-fikir, tak mau fikir sangat lah. Bila kita fikir nanti dia akan jadi takut tau kan. Dia akan jadi takut. Jadi saya malah nak fikir kan. Tapi biasalah, kita ni manusia kan, ada dia mesti terfikir juga macam mana pun. Lepas tu, lepas daripada 5 minit tu, saya dengar bapak dia, dia borak dengan bapak dia apa semua. Si dia cakap dengan saya, macam ni pi, van boleh, van ada, tapi kita kena pergi ambil van tu sendiri lah. Lepas tu saya pun cakap dengan dia, macam mana, tak apa, aku balik, aku pergi ambil van. Dia pun pergilah balik ambil van, tinggallah saya dengan Waris. Okay, bila saya lepak dengan Waris, saya pun borak lah dengan Waris. Saya tanya Waris, makcik buat kerja apa, pakcik buat kerja apa. Kita borak supaya dia tak berasa sedih sangat lah atas pemergian laki dia apa semua kan. Saya pun borak lah dengan anak dia sekali. Anak-anak dia, dua orang tu belajar, yang lain tu semua dah berhenti sekolah lah. Sekejap, kenapa ya? Jadi apa orang kata, tak ada gangguan sikit orang rumah. Jadi saya borak lah dengan apa nama tu Waris. Pakcik arwah kerja apa sebelum ni? Tapi itulah, makcik tu pun dalam tamu kongsikan arwah kerja apa kan. Lepas tu entah macam mana mulut saya ni gatal pergi tanya benda yang kemukan. Saya pun tanyalah dengan dia, kenapa tak bawa balik rumah, kenapa tak call karya-karya kat tempat makcik tu, sebab itu kan mudah daripada kita bawa balik Pahang. Lepas tu dia pun cakap, sebenarnya pakcik ni, dia ni pengamal perubatan sebenarnya. Dia ni mengubat orang sebenarnya. Tapi saya tak tahulah mengubat secara putih ke hitam ke, Allah Alam, saya tak tahu. Tapi mengikut daripada cerita makcik ni, kira pakcik ni kira tak ramailah orang suka dia. Itulah dengan sifat bengis dia, macam-macam lah. Itu hal dia lah, saya tak bercampur lah. Lepas tu katanya lah, katanya lagi, sebelum arwah ni meninggal, dekat rumah dia tu, dekat rumah yang dia duduk tu, macam-macam hal jadi, benda pelik-pelik jadi.
Kata dengan dia macam ni lah makcik, saya ni pun tak berapa pandai sangat dengan benda-benda macam ni. Jadi sebaiknya kita serahkanlah semua kepada Allah supaya Allah mudahkan urusan, Allah mengampuni dia, cukuplah kan. Jadi benda-benda tu biar dia urusan dengan Allah lah. Saya kata hidup dengan dia. Ya, kita dah borak. Lebih kurang dekat sejam juga lah. Nak kata sejam, lebih kurang sejam lah saya borak dengan dia apa semua. Kawan saya pun sampai, Din pun sampai dengan van jenazah, iaitu milik Karyah Surau sana lah cerita. Jadi proses tu berdua je, saya dengan Din. Saya dengan Din je berdua je buat. Lepas tu saya minta tolong staff nurse, saya minta tolong staff lah dekat member saya tu, tolong angkat jenazah masuk dalam dalam van lah, dalam tong tu, masuk dalam van. Okay, lepas dah masuk semua tu, saya tanya dengan makcik tu, makcik nak pergi Pahang ni macam mana, kenderaan ada ke? Jadi makcik tu kata tak apa, dia ada kereta. Tak siap saya, dia pakai kenari macam tu. Dia pakai kenari, cuma anak dia yang perempuan dua orang saja duduk dalam van, kat belakang lah. Tapi van tu okey lah sebab ada aircon apa semua kan. Jadi proses saya nak pergi ke Pahang tu, masa saya nak pergi ke Pahang tu, nak dijadikan cerita lah. Saya dengan Din, yang bawa van ni Din, bukan saya, yang bawa van ni Din. Saya ni jadi co-pilot dia lah. Masa tu tak ada Waze, tak ada GPS, apa semua bergantung kepada apa orang kata. Kita orang ni ikut makcik tu lah. Makcik tu kata ikut dia. Yang bawa tu bukan makcik tu, anak dia yang perempuan seorang bawa. Tak silap saya, masa tu anak dia tu ketika tu dah umur kat 30 lebih kat lah. Follow lah, nak pergi Kuantan tu lah. Masa dalam nak pergi ke Kuantan tu, syukur Alhamdulillah tak ada apa-apa berlaku benda pelik-pelik. Apa benda pelik pun tak berlaku. Cuma masa saya bawa, masa Bob apa Din tengah bawa van tu, kita follow, kita kenari tu bila kita dah follow, ada satu traffic light. Saya tak ingat tempat tu kat mana lah, sebab dia dah lama kan benda tu berlaku kan. Dekat traffic light tu, kereta kenari tu lepas, saya tak lepas, sebab traffic light dah merah. Jadi kita tunggulah. Bila tunggu tu, saya nampak kenari tu terus dia tak berhenti. Jadi macam mana ni? Jadi saya pun fikir-fikir, apalah, anak dia ada kat belakang, mesti anak dia tu jalan. So betul, lepas malam tu pula, boleh pula traffic light tu lama kan. Hei, geram betul. Lama tak ada, lama sangat. Standard lah bila kita dalam keadaan situasi macam tu, benda pun jadi lama lah. So bila dah hijau, kita pun jalan. Bila jalan tak sampai 1 km, van yang kita orang bawa tu ada masalah. Masalah dia, tiba-tiba dia guguk lah. Dia menguguk. Bila dia guguk tu, kita orang pun berhenti lah. Bila berhenti, saya kata dengan Din, apa hal ni Din? Dia pun dekat, tak tahulah aku pi. Jomlah kita tengok balik macam mana. Sama ada sahabat-sahabat saya yang dalam ni nak percaya atau tidak, ini yang berlaku dekat saya dengan Din. Sebenarnya dalam cerita ni tak guna pun kalau kita nak buat-buat cerita, sebab tak ada benda pun yang dapat daripada cerita tu kalau saya buat-buat cerita. Tapi benda tu berlaku dekat atas saya dengan Din. Din ni hidup lagi. InsyaAllah nanti saya akan bawa dia live dengan saya. Okay, kita balik pada cerita ni. Masa Din keluar, ya, Din ni dia kerja dia hantar surat je, bukan pomen pun. Jadi kita orang ni pun buat pandai lah, nak repair-repair kan. Ketuk lah yang mana boleh ketuk asal dia boleh start. Nah, standard lah macam tu. Jadi masa tengah kita buka bonet dekat
van. Saya kemudian dekat bawah seat tu. Fikir-fikirlah, van tu van lama eh. Bila kita orang buka, kan dekat seat depan tu dia ada enjin. Kita tengoklah ketuk-ketuk lah enjin tu sikit kan. Koko tak berjalan ke apa. Nak kata minyak tak ada, kita orang isi minyak penuh. Jadi, apa yang kita orang buat cakap dengan Din, jalan Din. Lepas tu dia pun cakap, P, aku rasa kau buka lah pintu tepi tu dulu. Panas pula budak-budak tu kat dalam bilik tu, dalam van tu. Jadi saya pun, saya pergi dekat van kat bakal tu, tempat buka pintu yang belah kiri. Saya pun buka. Bila saya buka pintu tu, apa yang saya dapati, anak ni yang dorang tu tak ada kat dalam tu. Benda ni tiba-tiba bergemang bulu rumah saya. Bergemang. Saya cakap dengan Din, Din, aku tak tahu nak cakap macam mana dengan kau Din, tapi budak-budak tu tak ada kat dalam tu. Anak-anak ni tak ada kat dalam tu. Din pun dekat, P, kau jangan buat main-main P. Jalan kita nak pergi ni jauh lagi tau. Kurang-kurang kat sejam setengah lagi sampai ni. Tempat-tempat macam ni, waktu-waktu macam ni, mana ada kedai buka, mana ada orang. Kita ni dah lah bawa van jenazah, jangan buat main-main. Saya kata dengan Din, Din, benda lain aku boleh main-main Din, tapi benda ni aku tak main-main. Kau tak percaya, kita pergi jawab sama-sama. Jadi kita orang pun tengoklah sama-sama dengan si Din ni. Masa nak pergi tengok, kat sini lah dah mulalah berlaku antara saya dengan Din ni. Kita orang mula takut nak pergi dekat belakang tu, dekat pintu tu lah yang kita buka tu. Masing-masing tolak-menolak lah. Kau pergi tengok dulu lah, kau lah pergi tengok. Aku dah pergi tengok lah tadi, kau lah pergi tengok, kau tak percaya aku. Jadi apa yang saya dapati lah kan, sebelum ni kita main silat, kita pergi betapa kan. Memanglah kalau nak kena gangguan makhluk halus tu, yelah memang kena ganggu kan. Tapi kali ni rasa dia lain macam sikit ni, sebab berlaku benda ni secara physically. Saya pun cakap dengan Din, macam ni Din, mana tak nak kita kena pergi tengok apa yang berlaku. Jadi kita orang pun pergilah tengok. Kita orang pergi tengok, memang tak ada. Anak-anak dia memang tak ada. Hiran tak? Kalau nak dikatakan dia melompat, tak mungkin. Perjalanan tu elok je. Saya dengan Din ni dah mula rasa takut. Jujur, ikhlas, saya beritahu lah ya, masa tu saya dengan Din fikir nak tinggal je van tu kat situ. Memang dah malas lah. Sebab saya mula tak sedar hati dekat bilik forensik lagi. Saya dah mula rasa tak sedar hati, tak syok, macam ada benda tak kena kan. Jadi saya pun fikir, apa benda sebenarnya. Masa tu saya dengan Din dah mula ada perasaan marah. Takut ni bercampur dengan marah. Dah mulalah perkataan yang pelik-pelik keluar dalam mulut kan. Biasalah perkataan pelik tu mencarutlah bunyi dia kan. Jadi sampailah satu kalam yang keluar daripada mulut kita orang ni, apa yang kau menyusahkan aku sangat? Aku ni nak selesaikan mayat kau je. Aku ni nak mudahkan urusan kau untuk ditanamkan. Janganlah kau bagi susah kat kita orang. Ini keluar daripada mulut Din. Dan saya pun sambut. Saya sambutlah. Biasalah mulut saya pun bertahan kat pedas je. Saya pun dekat lah, jangan sampai aku humban mayat dekat tepi jalan. Itu benda yang tak patut lah sepatutnya kan. Tapi ketika itu, ketika benda yang baru, saya dengan Din pun macam tak best lah. Dah mula rasa macam nak marah-marah apa semua. Lepas tu nak telefon pula, line pula tengah tubah. Memang tak edit lah kan. Tak tahu nak refer pada siapa lah. Kita orang tak tahu nak refer siapa-siapa kan. Kita orang pun tak ada kenalan dekat belah area situ. Dan yang paling
Yang paling bodoh ni kita orang ni, sebab tak ambil nama di pewaris. Itu yang paling tak bagus lah. Benda yang sepatutnya kita ambil nama di pewaris lah kan. Kalau terputus jalan ke apa ke boleh call kan. Tapi tak ambil. Lepas tu saya cakap dengan Din, nak buat macam mana ni Din, dengan van tak boleh start, apa tak boleh start, apa semua. Lepas tu Din dekat, tak apa tapi kita ikhtiar lah, tawakal lah. Lepas tu saya kata dengan dia, sekarang ni anak waris ni mana? Kan kalau kita ni boleh start, kita belah je, kan satu hal pula. Jadi Din dekat macam ni tapi aku tak nak pening-pening kepala lah, nak mikir-mikir benda-benda macam ni. Kita tengok apa yang boleh, kita tengok apa je yang boleh. Lepas tu kalau boleh start, kita terus lanjut yang pergi Pahang. Kita tengok berdasarkan daripada IC orang tua ni, dekat apa nama tu, surat apa orang panggil tu, surat mayat tu, Mangkuk Salam. Pih Mangkuk Salam, daripada daripada surat mayat tu adalah alamat yang kat Kuantan tu. Dekat mana saya ingat, saya dekat Allahuakbar, kat Kuantan lah. Tapi memang betul Kuantan lah, saya tak ingat dekat mana alamat dia, tapi memang Kuantan lah. Jadi kita orang pun godik-godik balik apa nama tu, enjin tu ketuk lah apa yang patut kan. Alhamdulillah van tu boleh start. Tak tahulah masa boleh start tu sebab apa, mungkin dia temperature naik ke, jam panas ke, Allah alam lah. Jadi saya pun tutup pintu belah kiri tu, saya naik. Din kata, kau bawa pula api. Okay, saya pula lah bawa van tu. Bila saya bawa van tu, sambil-sambil bawa tu, kepala otak terfikir-fikir pasal budak-budak, anak-anak waris lah. Mana pergi anak-anak waris ni? Allahuakbar, risau saya dia buatnya. Lepas tu si Din ni pula beritahu saya, pi kau tak yang pening-pening kepala, kita bawa je jenazah ni sampai ke tempat dia, cukup lah. Pasal anak dia ni nombor dua, yang penting kita hantar jenazah ni dulu. Jadi kami dah, Din pun cakap macam tu, saya pun tak ada pilihan lain, dah pergi check memang tak ada lah budak tu kat dalam tu kan, kat dalam van yang belakang tu. So kita pun teruskanlah perjalanan sampai betul-betul sampai ke Kuantan. Tak saya lepas pada Temeloh, tu ada satu kedai dia buka, kedai lah, kedai tu sebenarnya kedai tu dia kan kedai, kira kedai lah, kedai lepak-lepak lah orang panggil lah, kedai orang kampung kan. Time tu dah dekat pukul 4:30, kat pukul 5 juga lah, lebih kurang macam tu lah, kat pukul 5 juga lah. Jadi adalah beberapa budak nak muda kat situ tengah main apa, tengah main pakau eh, tengah main down trope kan. Kita pun berhenti lah kejap dengan harapan dia buka lah kedai tu, kita nak beli air ke apa kan. Tapi Alhamdulillah kita pun belilah air. Jadi yelah, dalam beli air tu ada satu mamat tu cakap, nak pergi mana bang? Dia cakap nak pergi Kuantan hantar jenazah. Oh, ada bodi dalam tu. Saya kata ada, hati-hati bang jalan, depan tu gelap apa semua. Lepas tu saya pun ya terima kasih bang apa semua. Dan kita beli air sambil-sambil tu. Lepas dah beli tu, tak adalah buat banyak-banyak pun dengan orang sana kan. Lepas dah beli tu, kita teruskan perjalanan lah. Sampai dekat Kuantan, tak silap saya, sampai, saya tak ingat tempat tu sebab benda tu dah berlaku lama kan. Sampai Kuantan tu, ngam-ngam saya sampai Kuantan tu dah azan subuh. Sampai kat situ, kita orang solat subuh dulu apa semua. Lepas dah solat tu, kita orang tanya lah dekat orang-orang Pahang tu, orang Kuantan, tahu tak alamat ni kat mana? Jadi diorang pun cakap dengan saya, alamat ni dekat kampung sebelah. Kampung sebelah tu maknanya daripada masjid tu nak pergi ke sana,
daripada masjid tu nak pergi ke sana lebih kurang 40 km juga lah, lebih kurang macam tu lah, 40 km juga lah macam tu. Jadi cuma jalan lah, jalan, jalan ikut jalan yang dia dia bagi tahu lah, dia bagi tahu lah apa semua. Sampai dekat kampung, saya tak ingat nama tempat tu, tapi saya ingat-ingat saya tempat tu dia betul-betul selepas, kalau kita, kalau hari ni lah, kalau hari ni kalau kita pergi Kuantan, benda-benda tempat tu betul-betul selepas daripada Anai Ikan Bakar. Anai Ikan Bakar, Anai Ikan Bakar Kuantan lah. Jadi saya pun macam apa orang kata, teruskan perjalanan lah macam biasa. Sampai dekat tempat yang nak dituju tu, sampai dekat rumah yang saya nak pergi tu, rumah yang saya nak pergi tu lah, rumah yang saya nak apa orang kata, nak hantar jenazah tu, saya pun apa orang kata, sampai dekat rumah tu, saya beritahu, ini ini rumah si Polan, si Polan ni ke? Dia kata, ah ya betul, ini ustaz, ini saya ke? Saya pun macam, saya minta maaf lah sebab kami ni lambat. Lambat, orang kata apa, lambat nak hantar kan sebab ada masalah. Jadi keluarga diorang ni pun alhamdulillah, dia pun kata macam, tak apa, tak apa, tak apa kan. Saya pun borak dengan dengan waris kejap, dengan waris. Ah, Tanjung Lumpur. Ya, yeah, betul, Tanjung Lumpur. Syahrul Akmal. Okey, nama tempat tu Tanjung Lumpur. Terima kasih Syahrul. Terima kasih Tanjung Lumpur. Betul, betul, betul. Alhamdulillah. Okey, jadi lepas saya hantar tu, apa orang kata, saya minta lah waris-waris dengan orang kampung yang mana ada kat situ tolong buat keluar jenazah. Jadi bila dah buat keluar jenazah, alhamdulillah jenazah dalam keadaan yang baik, apa semua. Masa dekat rumah jenazah tu, rumah arwah, mana rumah mak dia lah, bukan rumah mak dia. Actually tu sebenarnya tu rumah mak dia, tapi rumah mak dia pun dah lama meninggal. Sekarang ni adik-adik dia dah duduk situ. Jadi apa orang kata, lepas dah apa orang kata, waris buat keluar jenazah tu untuk disembayangkan kat rumah tu juga. Bila dah masa sembahyang tu, lepas dah habis sembahyang tu, diorang nak bawa lah jenazah ni pergi ke dalam perkuburan. Saya tak ingat dalam perkuburan apa kat situ, tapi dekat dengan Tanjung Lumpur. Okay. Masa saya lepas dah sembahyang jenazah apa semua, ingat tak di awal cerita tu, masa apa nama tu, yang dua orang anak waris yang tak ada dalam van tu, yang herannya dua orang anak waris tu ada kat rumah tu. Jadi apa orang kata kat situ, apa yang saya boleh katakan, pertama, masa saya mandikan jenazah tu, siapa mandikan dengan saya? Maksudnya masa saya uruskan jenazah tu, siapa dengan saya? Siapa dengan saya tu? Siapa dengan saya? Sebab memang saya buat benda ni dengan Din, tapi apa kata, tak tahu kenapa dia kata bukan saya mandi dengan dia. Lepas tu yang kedua, apa nama tu, yang attending kesihatan tu pun tak wujud. Itu yang benda yang berlaku lah, yang kedua tu. Dan yang ketiga, Din memang ada masa waris dua orang anak dia ikut kita orang masuk dalam van tu. Tapi yang hairannya, tak ada masa berlaku van tu rosak, waris ya, anak waris dua orang tak ada dalam van. Benda tu betul-betul hairan, betul-betul menghairan dengan saya. Jadi bila saya sampai ke Tanjung Lumpur, dekat rumah arwah, ketika itu baru ada anak-anak dia. Baru ada anak dia, anak dia 6 orang.
Semua ada kat situ. Jadi sebenarnya apa yang saya nak sampaikan, siapa yang saya bawa tu? Sebab apa saya bawa arwah dan juga saya bawa dua orang waris anak dia yang perempuan. Lepas tu saya dengan Din, Din pun nampak anak dia tu dekat dalam rumah tu. Jadi apa yang boleh, apa nama tu, apa yang boleh saya katakan, dia cakap, "Eh P, benda ni kita jangan fikir P. Yang penting kita dah selesai, kita dah settle kan, cukup lah. Kita jangan fikir-fikir apa-apa lagi lah." Okay, tepat jam 8 pagi arwah bawa ke tanah perkuburan berhampiran dengan Tanjung Lumpur. Sampai di sana, lepas dah pengurusan jenazah apa semua tu, salah seorang daripada adik kepada arwah tu bagi tahu saya, "Ni ustaz nak balik KL ke?" Saya kata, "Kami nak balik KL." Lepas tu dia kata, "Singgahlah rumah dulu, kita rehatkan badan dulu ke, minum-minum apa yang patut." Jadi saya kata dengan Din, "Elok juga tu Din, kita rehat dulu." Sebab apa orang kata, sebab dah terlalu penat kan bawa dengan macam-macam benda berlaku kan. Jadi sebenarnya Din ni cakap dengan saya, "Tak payah tapi kita balik je lah, kita rehat ke R&R ke apa yang patut." Aku tak sedar hati. Jadi saya kata dengan Din, "Tak apa Din, kita pergi lah Din. Tak bagus juga kalau orang dah ajak kan, orang dah jemput kita ni, macam tak bagus lah kalau kita tolak kan." Jadi aku cakap dengan Din, "Okey lah Din." Dia kata, "Ikut engkau lah Pi, kita pun pergilah." Okey, alhamdulillah kita pergi. Lepas dah pergi tu, minum-minum, dapat rehatkan badan lah sejam lah kat situ. Jadi dalam pukul 11:30 tu, kita orang, apa kata, kita orang fikir, sekarang ni Din dengan sini aku pun dah okey ni, badan pun dah okey apa semua, jomlah kita balik. Din kata dengan saya, "Okey lah, kita orang pun setuju lah nak balik." So bila setuju nak balik tu, kita pun balik lah. Okay. So masa balik tu memang tak ada apa yang berlaku lah pun kan. Kita nak balik kan, kita nak balik tu memang tak ada apa yang berlaku. Cuma masa kita orang turunkan arwah, kita orang dah turunkan habis dah. Maknanya tak ada satu benda pun yang tinggal. "Zaza Arina, nama awak Hafiz ke tak?" "Nama saya Pak Munawir." "Saya bukan Hafiz, salah orang tu." Okey. Jadi masa kita orang nak balik tu, memang tak ada apa-apa pun yang tertinggal dalam van tu. Semua kita orang dah, apa kata, kita orang dah keluarkan dah. Dengan apa nama tu, dengan apa orang panggil tu, dengan kain-kain dia apa semua, baju-baju dia semua, kita orang dah bagi dekat waris. Maknanya kita orang balik dengan van yang kosong, tak ada siapa-siapa pun yang, yang orang kata apa, yang ikut lah. Maknanya saya dengan Din lah yang balik. Saya dengan Din ni lah balik. Bila saya dengan Din balik, kita pun balik lah ikut jalan lama, jalan yang tembus ke Karak. Jadi bila kita balik tu dalam keadaan siang lah, dalam keadaan siang, so tak ada apa-apa lah yang berlaku. Kenapa muka tu sebenarnya, daripada kecil saya dilahirkan macam ni. Okay, boleh tengok saya punya Facebook, insyaAllah. Okey. Jadi bila kita balik ikut jalan lama tu, boleh saya katakan dengan Din memang tak ada apa-apa yang berlaku. Tapi bila dah siang, macam-macam benda kita orang cerita. Orang kata apa, cerita hantu ke tak? Ini bukan cerita hantu, ini adalah cerita pengalaman saya menguruskan jenazah kali pertama di waktu malam. Saya bolak dengan Din masa tu, tak silap saya, dalam saya ingat lagi masa tu sebab saya selalu ingat waktu, saya selalu ingat time. Sebab time saya memang tak boleh, hidup saya memang lekat dengan time. Jadi apa kata, masa nak balik daripada Kuantan nak balik ke Damansara, sebab kita nak hantar, apa kata, nak hantar van tu balik. Okay, masa kita nak balik tu, apa kata, kita ikut jalan lama sebab jalan baru pun tak ada lagi pun macam tu, dan LPT pun tak siap lagi.
So bila saya balik tu, kita orang balik ke jalan lama, jalan yang tembus ke apa orang panggil tu, Karak. Bila balik tu, saya dengan dia mula bercerita pasal semalam, berlaku hal semalam. Kita orang pun cerita lah, "Din, kau jangan main-main dengan aku, Din. Betul ke semalam kau tak dengan aku?" Jadi Din ni pun cakap lah dengan saya, "Pi, aku semalam memang kita sama-sama naik motor." Cerita dia. Dia pun cerita balik dengan saya, "Semalam memang kita sama-sama naik motor. Engkau datang rumah aku, ambil aku dengan set kengkapan. Kita pergi mandi orang dekat hospital." Jadi kita pun pergilah mandi. "Engkau dengar aku. Lepas tu kau sampai dekat hospital tu, kau cakap dengan aku kau nak jumpa kawan kau. Sebab kau nak apa dah, kau nak borak apa aku pun tak tahulah. Lepas kau jumpa kawan kau tu, kau cakap dengan aku kau nak pergi apa nama tu, Kau nak pergi jumpa waris sebab nak minta izin untuk mandikan jenazah. Masa tu aku tunggu kat motor. Kau cakap dengan aku, tunggu aku panggil kau." Jadi aku pun tunggu dekat motor. Lepas tu saya pun cakap dengan Din, "Ya ke Din? Sebab apa semalam aku dengan kau pergi ambil jenazah tu, pergi ambil mayat tu dalam peti?" Jadi bila masa aku ambil jenazah tu dekat dalam peti, sampai dekat simen tu, sampai kat batu yang tempat orang buat orang buat postmortem tu, kau tak banyak cakap sebelum ni tau. Kau diam je. Jadi aku pun terfikir-fikir-fikir, kenapa kau jadi macam ni? Sebab apa selalunya kau ni bebel je kan? Jadi dalam masa yang sama, ada satu attendant kesihatan lah yang dia kata dengan aku dia dah habis shift, dia pun tolong aku. Jadi masa aku suruh kau pergi ambil air kapur bagus kat belakang, kalau fikir logik akal, daripada tempat aku mandi nak pergi ke kapur bagus tu tak jauh mana pun, aku ingat dalam 10 tapak dah sampai dah. Jadi aku pun tunggulah kau hantar air kapur bagus. Memandangkan lama sangat, aku cakap lah dengan budak attender ni, "Kau pergi tengok kawan abang kat belakang tu, dia pergi ambil air kapur bagus ke dia pergi buat air kapur bagus kan?" Jadi dia pun cakap dengan saya, dia kata dengan aku dia takut nak pergi ambil air kapur bagus. Dia kata dia takut nak pergi sorang-sorang. Aku cakap dengan dia, "Eh, apa yang kau takut? Kan jauh pun." Tapi disebabkan dia takut, jadi aku pun pergilah dengan dia sekali. So aku pergilah dengan dia. Bila aku pergi sana, bila aku sampai kat situ, engkau tak ada situ, Din. Engkau tak ada, Din. Aku jadi heran dah. Sebab apa? Dekat situ mana ada pintu keluar dan mana ada pintu masuk, tak ada satu pintu pun kat situ. Heran lah kalau engkau pergi ke, kalau kau keluar, habis aku nampak kau keluar. Lepas tu Din pun cakap dah dengan aku, "Kau biar betul, Pi." "Iya, aku nak kepastian." Aku terus pergi ke kaunter, aku tanya dengan member aku, "Kau nampak tak member aku seorang yang aku datang naik motor tu?" Member aku cakap pun dia tak nampak. Jadi apa kata, "Member kau yang macam mana tu?" Aku cakap, "Member lah yang aku datang daripada Damansara tu." Member aku cakap dia memang tak nampak langsung. Jadi aku fikir-fikir, "Oh, tak apalah, tak nak pening kepala." So aku pun pergilah, orang kata apa, pergi jumpa. Aku keluar lah, aku keluar, saya pun keluar. Aku keluar, aku cari engkau sebenarnya, Din. Bila aku keluar, aku cari engkau, tahu-tahu engkau ada kat motor. So kat situ aku dah mula curiga dah, macam mana pula engkau ada kat motor. Jadi aku tanya engkau, "Kau buat apa kat sini?" Dan kau cakap dengan aku pula, apa orang kata, "Kau tunggu aku." Padahal aku dah mandikan jenazah tu. Sekarang siapa yang mandikan dengan aku? Yang nombor dua sekarang ni yang aku jadi heran, macam mana pula bila aku dengan, kan aku cakap dengan Gordon, kau kata dengan aku, aku cakap dengan Gordon, "Kau tak percaya, jom kita tanya." Apa orang kata, kita tanya dengan apa orang kata, staff yang seorang yang tolong aku tu. Dia pun cakap, "Okey lah, jom lah." So bila dah pergi dalam tu, budak yang aku maksudkan tu, yang staff yang tolong aku tu pun tak ada sebenarnya.
Jadi apa sebenarnya yang berlaku kat situ kan? Jadi aku pun terfikir-fikir, aku pun jadi macam tu aku tanya dengan kau, dengan kau Din, apa orang kata yang sebenarnya, apa yang berlaku, sebab apa kau kata kau tunggu aku? Jadi aku dalam bilik mayat ni sebenarnya memang aku buat dengan kau, dengan seorang ni. Bila sampai kat dalam ni, dah tak ada siapa pula yang buat. Bermana aku buat seorang, cerita dia, aku buat dengan siapa? Ha, itu yang cerita dia. Okey, itu dah dangam lah. Okey, itu dangam lah. Okey, benda tu aku tak mau fikir sangat. Yang ketiganya, masa kau balik pergi ambil van jenazah, nak datang ke hospital ni, BUM ni, waris dua orang naik sekali. Waris dua orang naik sekali dekat dalam bilik mayat, dekat dalam van tu. That mean apa orang kata, teman nak arwah bapak dia lah. Daripada apa orang kata, daripada KL nak pergi ke Kuantan kan. Jadi apa yang, apa orang kata, apa yang berlaku tu, aku dengan kau Din, kita pun tak boleh nafikan, kita pun tak boleh nak nafikan apa-apa, sebab benda tu berlaku depan mata kau Din. Ini benda ni aku cerita balik dengan, kita bercerita balik lah dalam van tu. So Din pun cakap, memang aku perasan budak dorang tu naik dalam van ni. Masa van kita rosak, itu yang aku heran tu, macam mana budak dorang tu boleh tak ada dalam van tu. Dah bila, bila dah jadi, apa nama tu, bila dah jadi macam tu, kita sampai dekat rumah arwah, anak-anak dia semua ada kat sana. Sekarang persoalannya, siapa yang kita bawa tu? Memanglah kita bawa arwah bapak dia. Yang dua orang perempuan tu siapa? Jadi sebenarnya itu adalah pengalaman pertama saya lah menguruskan satu jenazah sebelum saya join tim Fardu Kifayah. Apa yang saya dapati ketika itu, apa yang saya dapat tangkap masa lepas pada kejadian tu, mungkin ini adalah satu ujian yang Allah tunjukkan kepada saya dan juga kepada arwah, apa kata, kepada keluarga arwah. Apa yang berlaku kepada arwah, kita jangan ambil tahu, sebab itu urusan dia dengan Allah. Jadi apa orang kata, kita tak perlu tahulah, kita tak perlu tahu apa yang dia buat, apa yang, apa orang kata, apa yang berlaku kepada dia, kita jangan ambil tahu. Sebab apa, benda ni aib orang tu. Soalnya sekarang bukan kita sebagai manusia untuk menilai. Kita tak boleh menilai manusia, dan kita pun tak boleh menjatuhkan hukum kepada manusia. Orang kata apa, yang kita boleh tengok, yang kita boleh buat, kita pemudahkan urusan. Okay, bila kita dah mudahkan urusan tu, jadi kita jangan fikirlah apa yang berlaku dekat jenazah tu. Jenazah tu dia dengan Allah. Semoga yang baik-baik lah datangnya daripada Allah kan. Semoga Allah mengampunkan jenazah tu, dan Allah juga mengampunkan saya juga, dan juga sahabat-sahabat saya, sahabat saya yang temankan saya, so Cindin. Din masih lagi dia ada dekat Damansara buat kerja food grab. Pengalaman pertama saya, apa orang kata, orang kata apa, pengalaman pertama saya lah, orang kata apa, pengalaman pertama saya lah yang saya nguruskan jenazah di waktu pagi, bukanlah pagi, tengah-tengah pagi. Itulah pengalaman saya sebelum saya join Tim Fardu Kifayah. Lepas pada tu, sebenarnya pengalaman saya tu banyak juga kan. Tapi orang kata apa, cukuplah pengalaman-pengalaman yang sedikit sebanyak yang saya boleh kongsikan. Ada beberapa lagi pengalaman yang saya akan cuba kongsikan dengan sahabat-sahabat saya dalam ni, insyaAllah. Kita akan kongsikan di hari yang lain.
Jadi apa yang saya boleh cerita kan, ini adalah sambungan daripada apa yang saya borak dengan apa kata dengan kawan saya Dino sementara nak sampai ke Kuala Lumpur. Jadi bila apa kata bila saya borak dengan dia, dia ni pun cakap dengan saya, dia beritahu saya macam ni lah, P, benda yang dah berlaku-berlaku ni dah lah, tak payah pening-pening lah. Sebab apa, kalau kau fikir-fikir, nanti aku balik rumah pun aku tak boleh tidur tau. Jadi saya pun cakap dengan Din, yelah Din, kalau kau dah dekat yang tu dah lah, nak buat macam mana? Okey, jadi kita orang ni pun apa kata nak sampai ke apa orang panggil tu, nak sampai ke, sekejap ya, sekejap. Okay, sementara nak sampai, kita orang pun dah nak sampai ke Kuala Lumpur. Okay, sampai di Kuala Lumpur, jam tepat menunjukkan pukul 8 suku. 8 suku lah, pukul 8 suku lah. 8.15 lah, kita sampai ke Damansara. Sebab apa, motor saya pun kat sana lah. Ini adalah pengalaman yang kedua saya nak kongsikan dengan sahabat-sahabat saya. Pengalaman ni sebelum, pengalaman ni adalah pengalaman saya semua, pengalaman saya seorang. Apabila sampai dekat Damansara, saya pun cakap dengan Din, Din, cakap dengan karya surau kau, terima kasih banyak-banyak sebab bagi pinjam van ni untuk hantar apa nama tu, hantar jenazah ke Kuantan. Jadi apa, apa orang kata, saya borak dengan Din, saya kata dengan Din, terima kasih banyak-banyak Din, apa yang dah berlaku pada semalam dengan hari ni tu adalah pengalaman kita lah Din, supaya supaya orang kata apa, Allah memantapkan lagi iman kita. Lepas tu Din pun cakap, eh tapi aku pun rasa macam tu juga, ni aku ingat aku nak mandi apa semua. Okay, ini adalah pengalaman saya untuk balik ke rumah. Jadi saya pun ambil motor kat Din, cakap Din aku nak balik, apa-apa nanti kita keep in touch lah, macam tu lah cerita dia. Okay, cerita dia. So saya pun on the way balik. Bila on the way balik tu, ada satu benda yang tak bagus berlaku ke atas diri saya, di mana ini adalah pengalaman, pengalaman yang berharga buat saya. Tak tahulah buat saudara-saudara di sana, apa kata saudara-saudara macam mana fikir kan, saya tak fikir kan. Tapi saya, pada saya ini adalah pengalaman saya nak balik. Saya ingat, saya dah ingat dah, kejadian tu berlaku pada Rabu malam Khamis. Rabu malam Khamis, saya menguruskan jenazah. Kemudian apa kata kita hantar jenazah tu balik ke Kuantan hari Khamis. Kemudian saya sampai ke KL, saya nak balik malam tu, iaitu malam Jumaat. Malam Jumaat tu daripada Damansara nak balik ke Ceras Bandar Raza. Ini adalah saya cerita pengalaman saya pula, di mana saya on the way nak balik ke Bandar Toraja. Ini adalah satu-satu pengalaman yang saya tak boleh lupakan dan pengalaman yang berharga buat saya. Apa yang boleh saya kongsikan, lepas saya dah, lepas kita dah hantar van apa semua sekitar pukul 8.30 lah, 8.30 malam apa semua, aku pun yalah, dah settle apa semua. Saya kata dengan Din, okay Din, jam pun dah pukul 9.30, jadi aku rasa elok aku balik. Kau pun apa-apa pun baliklah, jangan lupa mandi-mandi apa yang patut kan. Okay, ini adalah pengalaman saya nak balik daripada daripada Damansara, kota Damansara, nak balik ke Bandar Toraja. Saya dengan motor saya, motor AFI saya, hidup lagi motor AFI saya tu. Saya balik macam biasalah. Masa saya balik tu, saya ikut LDP,
nombor ya, ILP tu. Ketika tu dalam pukul 9 lebih lah, kat 9.30 ni tu lah, macam tu kan. Lepas 1 kilometer daripada rumah sahabat saya tu, rumah Din tu, mulalah apa kata hujan renyai-renyai turun. Okay. Jadi nak jadi dengan cerita dengan baju hujan pun tak ada, alang-alang dah basah, balik je lah rumah, lagi pun badan pun dah tak sedap bau kan, sebab 2 hari tak mandi daripada hari Rabu, Khamis, mana kami baju Jumaat lah tak mandi kan. So saya pun balik lah, balik ke Bandar Tua Razak. Bila saya balik Bandar Tua Razak tu, ini adalah satu pengalaman yang membuatkan saya dalam ni, saya jujur, ikhlas, saya takkan cerita orang kata apa di sebaliknya apa. Ini aib pun saya tak cerita, tapi saya cerita tentang diri saya. Masa saya balik tu, lepas 1 kilometer daripada rumah Din, hujan mula, apa kata, hujan mula turun dengan renyai. Hujan mula turun dengan renyai. Dalam masa yang sama, saya fikir dengan baju hujan tak ada, apa pun tak ada, baik kita balik je lah kan, tak payah fikir-fikir apa lagi, dengan badan pun tak ngam bau apa semua kan. Saya pun balik lah. Bila saya balik tu, ini adalah satu pengalaman yang saya tak boleh lupakan. Motor saya tiba-tiba jadi berat. Bila motor tu jadi berat, saya tengoklah saya punya tayar depan, tayar belakang kan, pancit ke apa ke, tak ada. Kepala otak saya pun nak sedapkan hati, saya fikir, oh mungkin sebab jalan trek basah kot, sebab tu dia jadi lambat sikit pergerakan perjalanan tu. Jadi apa orang kata, saya pun teruskan juga bawa motor macam biasa. Bila saya bawa motor, kan ada set mirror kan, kiri kanan kan. Saya pandang set mirror tu, wala uzubillah minasyaitanir, bismillahirrahmanirrahim. Saya nampak dekat belakang saya tu, betul-betul ada benda yang ikut saya. Benda yang ikut saya tu, saya kenal sangat siapa yang ikut saya tu, dan saya tahu sangat siapa dia. Sebab apa? Saya yang menguruskan jenazah dia. Siapa orang tu adalah orang yang saya mandikan di kat hospital tu. Jadi saya pun masa tu secara jujur, lillahi ta'ala, saya memang takut sebab saya seorang atas motor lah tu. Nombor dua, secara jujur saya beritahu, saya memang terkencing dalam seluar masa tu. Jadi panas je. Dan saya pun balik lah. Saya pandang cermin sit mirror belakang, belakangan tu, saya nampak ada satu lembaga kat belakang saya. Saya pun rasa macam Allahu Akbar, nak baca apa time tu, hanya baca kursi je lah. Al-Fatihah, kursi, Al-Fatihah, kursi, Al-Fatihah, kursi. Jadi saya pun teruskan perjalanan. Saya fikir-fikir, tak nak pandang lah cermin tu, yang penting saya sampai kat rumah. Bila saya sampai, bila saya bawa motor tu, motor tu jadi macam berat sikit. Dan nombor dua, sepanjang perjalanan saya nak sampai ke Ceras tu, bau jalan tu bau kelapa bagus, disulam-sulam dengan bau cendana. Saya dah mula rasa macam Allahu Akbar, dari dugaan apa pula yang datang ni kan. Sebab yelah, kalau Din ada, Din boleh temankan saya, tapi saya seorang kan. Di apa orang kata, saya pun cekalkan hati nak balik juga kan, nak fikir apa lagi kan, balik je lah kan. So saya balik. Bila balik sampai ke Bangsa, jalan ke bawah nak ke Mac Valley tu, kalau perasan daripada, kalau kita ikut LDP, kita ikut tol yang apa, pecalan link dekat saya, kita jumpa tol yang 1.5 tu dekat saya. Yang depan dia ada menara telekom dekat saya, sampai ke Mac Valley. Jalan tu tak silap saya, benda ni dah berlaku lebih kurang 8 tahun lepas ke 9 tahun lepas, tapi jalan tu masa tu sunyi juga. Sampai saya kat Mac Valley tu, hujan dah mula lebat.
Hujan dah mula lebat dah apa semua. Hujan dah mula dah memang lebat. Okay, so saya pun gedah je lah. Gedah je hujan. Memang dah niat nama itu memang nak sampai rumah. Jadi sampai dah pasal hantu belakang tu saya dah tak fikir lah. Sebab apa yang pertama saya dah takut. Nombor dua saya dah kencing. Sampai dah terkencing lah saya dah malah fikir lah. Yang penting saya sampai rumah dengan baik, dengan selamat. Bila apa apa nama tu, bila berlaku benda tu, orang kata apa, sampai di rumah tu sekitar jam 10 10.45 juga lah saya sampai rumah. Saya sampai rumah, masa tu rumah saya dah tidur, apa semua dah tidur kan. Jadi ketika itu anak saya kecil lagi. Anak saya kecil lagi. So saya sampai rumah, saya cakap dengan rumah saya, buat keluar kedola. Sebab saya nak buka baju dengan seluar kat luar kan. Apa orang kata, tak nak bawa benda luar tu masuk dalam rumah. Jadi saya pun apa orang kata, apa orang panggil tu, tak payah. Saya pun fikir okey lah, lepas dah settle-settle kat luar tu apa semua, saya masuk dalam rumah. Saya masuk rumah, saya pergi bilik air tu, saya tu pergi mandi. Lepas saya dah mandi tu, saya duduk kat ruang tamu. Saya minta rumah saya buat air nescafe. Bila dah buat air nescafe tu, saya pun borak lah dengan rumah saya. Rumah saya ni lah pergi apa cerita apa semua. Jadi saya kata dengan rumah saya, alhamdulillah, saya tak mau cerita benda yang pelik-pelik kat dia. Sebab yelah, kadang-kadang saya kerja, saya tinggalkan dia kan. Jadi tak bagus lah, nanti kali dia fikir pula benda kau bukan kan. Jadi saya pun duduk kat ruang tamu. Bila saya duduk kat ruang tamu tu, lepas saya dah mandi apa semua, saya lepak santai dekat ruang tamu. Sebab terlalu penat ke apa semua, so saya pun cakap dengan rumah saya, kalau awak nak tidur, awak tidurlah dulu. Saya masih, saya boleh boleh tidur lagi. Sebab mungkin yalah, mungkin penat. Dalam keadaan penat tu, dengan terfikir macam-macam lagi yang berlaku kan. So saya pun tak nak pening kepala. Saya rehat lah, saya rehat. Bila saya rehat tu, sambil saya rehat tu, saya macam berimajinasi lah sebenarnya. Dalam berimajinasi, saya fikir apa yang dah berlaku tadi, apa yang dah berlaku 2-3 hari tu lah, daripada semalam dengan hari yang saya hantar jenazah sampai saya balik apa semua. So masa saya tengah rehat tu, saya tengok jam tepat 11:30 malam lah. Bila saya duduk dekat ruang tamu tu, saya macam-macam kepala otak saya fikir. Bila ketakutan tu dah mula, bila apa kata, bila ketakutan tu dah mula menyelubungi hati, menyelubungi diri, bayang kita pun kita rasa hantu. Betul tak? Ini adalah pengalaman-pengalaman saya lah. Bila saya duduk sorang-sorang, masa ni lah saya dah mula tak sedar hati, saya dah mula tak ngam. Sebab apa? Mata saya mula ternampak benda pelik-pelik tau. Saya ternampak macam arwah lah, arwah yang saya mandikan tu. Orang kata badi mayat, orang kata lah badi mayat, orang kata badi mayat. Tapi pada saya, saya tak percaya pada badi mayat. Manusia ni dijadikan sempurna, tidak ada badi-badi. Yang saya percaya adalah roh. So masa saya tengah rehat tu, dalam pukul 11 lebih kan, dipendek lah cerita, 11 lebih tu bermakna dah kira dah malam Jumaat. Kita dah kira dah malam Jumaat. So macam-macam saya dengar. Saya dengar orang ketuk pintu rumah saya lah. Lepas tu dekat dapur, sebenarnya dekat dapur tu ada air menitik tu, biasalah. Tapi bila kali ni dengar air menitik tu, kita dah rasa lain. Yang kedua tu, bila kita dengar pintu tu, sebenarnya bukan orang ketuk. Tapi biasalah, kadang-kadang malam-malam terbunyi-bunyi apa semua kan. So
benda tu dia dah mengganggu saya punya kepala tau. So lama-lama tu anak saya pula menangis. Dia menangis tak berhenti, menangis tak berhenti. Saya pun aduh dah fikir kenapa pula anak aku ni menangis. Lepas tu saya cakap dengan mama saya, "Bangunlah yang, kenapa ni budak ni nangis?" Lepas tu mama saya kata, "Sebelum ni elok je." Lepas tu saya kata, "Tak, cuba dah tengok balik apa-apa kan. Kok dia lapar ke, kembung perut ke apa ke kan?" Jadi sebenarnya saya sendiri tak sedar hati dalam rumah saya sendiri pun. Sebab apa, apa nama tu, saya duk fikir-fikir pasal yang dah berlaku sehari dua ni, sehari dua lepas tu. Sebab saya balik pun ada benda ikut saya kan. Jadi saya pun dekat dengan, saya terus call mak saya. Saya cakap dengan mak, "Mak, ada masalah lah mak." Mak cakap, "Masalah apa?" "Orang ni baru balik daripada menguruskan jenazah. Lepas tu dalam masa yang sama, sampai rumah ni tiba-tiba anak tak boleh tidur, menangis-nangis." Mak saya pun cakap, "Kau dah mandi ke belum?" Dia kata, "Dah mandi dah apa semua. Kau dah solat isyak ke belum?" "Semua dah mak." Lepas tu mak cakap, "Tak apalah, kau tunggulah nanti mak dengan ayah datang." Mak saya pula, rumah saya dengan mak saya tak jauh. Saya duduk dekat jalan ikhlas, orang tua saya duduk kat Flexi Kota. Jadi naik motor sampai lah, tak sampai 5 minit dah sampai dah. So bila mak saya sampai, ialah hati seorang mak ni kan. Mak saya ni bukan bomo, tapi mak kan, dia lebih mengetahui apa yang berlaku. Jadi bila sampai dekat rumah tu, mak saya cakap, "Kau pergi mana semalam?" Saya kata dengan mak saya, "Semalam menguruskan satu jenazah mak. Jenazah ni duduk Kuantan. Jadi saya dengan Din pergi Kuantan hantar." Lepas tu lepas dah berak dengan mak apa semua dah berlaku, mak cakap, "Ada benda ikut engkau ni pi." Mak cakap, "Apa benda yang ikut ni?" Mak saya cakap, "Ada benda yang ikut engkau ni. Benda tak bagus ni. Engkau ada buat apa-apa ke apa semua?" "Tak ada mak, memang uruskan jenazah lah pun." Lepas tu tengah-tengah saya borak dengan mak saya, kawan saya Din tu telefon saya. Dia cakap dengan saya, "Pi, kau kat mana?" Saya cakap, "Aku kat rumah lah. Aku dengan mak aku apa semua." Tengok, saya pun dah mula menggembang lah bila cerita benda ni. Ini pengalaman ni sebenarnya. Lepas tu, "Lah, iya ke? Kenapa?" "Tak ada. Sebab aku nampak kau kat depan rumah aku lagi, Pi." Aku cakap, "Kau jangan macam-macam, Din. Aku dekat rumah ni, Din." Cakap, "Lillahi ta'ala, Pi. Sebab kau cakap aku, kau nak gerak. Bila tadi, lepas aku nak mandi apa semua, aku nak ambil barang dekat kereta. Jadi aku nampak kau dengan motor kau kat depan rumah aku. Tapi tak ada depan rumah aku, jauh sikit daripada rumah aku. Aku tahu dah nama plate motor kau dengan baju kau." Lepas tu saya kata dengan Din, "Din, apa yang berlaku kat kau ni dah sama dengan aku ni, Din." "Kenapa?" "Aku tadi basa balik daripada rumah kau, ada benda yang ikut belakang aku. Bila ada orang yang ikut belakang aku tu, aku malah nak ambil tahu, aku malah nak ambil endah. Jadi aku pun teruslah balik." Jadi bila sampai rumah, anak aku pula mengagam. Dah aku pun tak tahu nak buat macam mana dah. Jadi aku telefonlah mak aku tu. Mak aku cakap ada benda tak elok berlaku, ada benda tak elok yang ikut aku. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan ya, sahabat-sahabat saya yang berada di dalam ni, semasa saya sedang menceritakan pengalaman saya ni, saya meremang tau sebenarnya. Dan nombor dua, apa panggil tu, nombor dua, saya dengar macam-macam pula kat depan ni. Abaikanlah. Jadi saya cakap dengan mak saya, mak saya kata ada benda yang tak elok ni. Jadi saya kata dengan mak saya, "Nak buat macam mana sekarang ni mak?" Jadi mak saya cakap, "Tak apalah, kau duduk kat luar rumah dulu. Nanti mak buat air, apa dah, air yang dibaca-baca dah apa semua.
kau minum, lepas tu kau mandi air tu. So macam biasalah, saya pun ikutlah apa yang mak saya buat, mak saya cakap apa semua. Dia mak dia lebih mengetahui apa semua kan. Jadi dalam masa yang sama, lepas saya dah mandi, 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 mandi apa semua, keadaan bertambah normal. Okey, alhamdulillah. Jadi saya pun disarankan oleh mak saya, dah lepas ni tidur, jangan fikir-fikir. So saya pun tidur lah. Bila saya tidur, keesokannya saya dengan Din, dua-dua demam. Allahu Akbar. Jadi saya kata apa, saya ambil rumusan yang paling baik lah. Apa yang berlaku kat atas diri saya ni adalah benda-benda yang Allah nak tunjukkan apa yang berlaku. Jadi orang kata apa, saya bersyukur dengan apa yang dah berlaku, pengalaman yang berlaku kat diri ini. Saya sangat bersyukur. Sebenarnya pengalaman saya ni banyak tau, banyak, terlalu banyak, banyak. Dan saya akan kongsikan pengalaman saya dengan sahabat-sahabat saya dalam ni, yang mana mengenali saya dan yang mana tak mengenali saya pun tak apa. Saya akan berkongsikan bersama-sama supaya benda ni dia menjadi salah satu iktibar dan juga semangat untuk kita menempuh hari yang akan datang. Okay, jadi apa namanya tu, saya pun tak sangka sampai ada 2000 view yang menonton saya pada malam ini. Alhamdulillah. Okey, sebenarnya dalam saya menceritakan pengalaman saya ni, saya ada baca juga komen-komen di dalam ni. Jangan risau. Siapa yang kenal saya, saya jenis simple. Saya jenis sempoi. Saya jenis yang tak mudah nak ambil hati. Saya jenis relax je. Okey, sekarang ni saya jawab soalan-soalan yang berlega-lega di dalam ni. Ha, okey. Saya tengok dalam ni ada yang tanya dengan saya, bang, kenapa dengan muka abang, kenapa dengan ni, kenapa dengan tu, apa semua. Okey, Saya dilahirkan dalam keadaan ni, berkulit macam ni, daripada saya kecil lagi, daripada saya dalam perut lagi, semula jadilah orang kata. Daripada saya kecil lagi sampai umur saya 37 tahun. Dalam masa yang sama, saya pun dah berkahwin dan saya pun dah ada dua orang cahaya mata. Boleh tengok saya punya Facebook, Pak Menawi. Dan juga saya bekerja sebagai, sebenarnya saya ada kerja lain. Dalam masa yang sama, saya buat pengurusan jenazah, iaitu menguruskan jenazah, memandikan jenazah dan kebumikan jenazah. Okey, lepas tu dalam masa yang sama, apa yang dah berlaku kat atas diri saya ni, saya bersyukur sebab apa, Allah menjadikan saya manusia yang sebegini baik, yang sebegini rupa. Saya bersyukur sangat. Saya duduk kat Ceras, flat kota blok 96. Sekarang saya sila duduk kat Jalan Ikhlas. Jadi saya rasa ada yang mengenali saya dan ada yang tak mengenali saya. InsyaAllah yang mana mengenali saya, salam perkenalan, terima kasih. Yang mana yang tak mengenali saya, salam perkenalan daripada saya, Pak Munawir. Itu adalah nama timbangan saya dalam Facebook. Jadi terima kasih kerana sudi melihat video saya, live video saya. InsyaAllah besok kita akan jumpa lagi dengan cerita yang lebih, kata apa, lebih ekstrim. Ini adalah permulaan saya untuk buat live. InsyaAllah dalam masa yang sama kita akan jumpa lagi. Dan saya mohon ampun dan maaf daripada sahabat-sahabat saya di dalam ni, sekiranya cerita saya ni ada kena mengena dengan kalian semua, ada kena mengena dengan orang yang saya cerita ni, saya minta maaf. Semoga Allah mengampunkan dosa-dosa kita, semoga Allah merahmati kita. Dan dalam masa yang sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah habiskan, hapuskan COVID-19 ni dengan cepat dan kita dapat sama-sama menunaikan solat fardu tarawih, solat sunat tarawih bersama-sama, insya-Allah.
Dengan itu saya mohon untuk undur diri, dan terima kasih juga pada sahabat-sahabat saya yang berada di dalam ni. InsyaAllah salam, kita berjumpa lagi dengan, mungkin insyaAllah besok kita jumpa lagi dengan cerita yang lain. Pengalaman saya bawa jenazah van, pengalaman saya bawa van jenazah yang tiada jenazah dalam, insyaAllah kita berjumpa lagi dengan saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum.